Orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu ada satu kemahiran orang dulu, dan benda ini bukan dongeng, didokumentasikan oleh orang putih dan orientalis. Kan? Kenapa orang Melayu kita dapat? Saya ada satu jumpa besi platinum. Dekat saya ada satu sundang. Sundang itu komposisi besi dia sebiji macam dagger Fir'aun Tuntahamun. Dagger Fir'aun Tuntahamun tu dia ada ferem, mangan dan kobat. Benda komposisi yang sama dengan dagger Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Selamat datang di Cak Mujib TV guys. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang masih stay tune di sini. Sudah lama saya tidak upload video, dan ya sudah 3 bulan gak upload di sini ya. Nah, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya. Di sini adalah teknologi pembuatan keris bangsa Melayu yang mana sudah pada zamannya itu 800 tahun sebelum Masehi. Tepatnya di Kedah ya. Kedah tua yaitu Jerai ya. Gunung Jerai ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini ada fakta yang sangat menarik bahwasannya ya kan. Oh, ini gila sih guys ya. Ini kalau memang benar yang disampaikan oleh Ustadz Al-Amin, Muhammad Al-Amin ini, maka wah, berarti nenek moyang kita itu adalah nenek moyang yang sangat-sangat hebat. Nah, tanpa berlama-lama, jom kita simak videonya guys. Ini daripada nota kuliah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Let's go, kita play videonya. Bab yang ketiga yaitu mengenai semenanjung tanah Melayu ni, tuan-tuan sekalian. Okay. Dulu kita ni di semenanjung tanah Melayu ni, kita telah biasa dengan besi. Dengan besi tuan-tuan sekalian ya. Semenanjung tanah Melayu ni ya. Jadi kalau ikut kajian, beberapa kajian mengenai relau. Relau ni satu, nak senampang macam dapur lah. Ni bahasa nak mudah faham lah ya. Dapur membuat besi, nak senang faham ya. Relau-relau, relau-relau yang berada di di Kedah tu, dipanggil relau Sungai Batu tu, umurnya 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Wow. 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Jadi kita ni dah biasa dengan besi-besi tuan-tuan sekalian. Kan? Besi-besi ni kita dah biasa. Dan tuan-tuan sekalian, Nabi Daud alaihissalam, orang yang Allah sebut, dia mempunyai kelebihan melembutkan besi. Nabi Daud ni tarikhnya bila? Kurang lebih 1000 tahun sebelum Masihi. Okay. 1000 tahun sebelum Masihi itu perpindahan antara zaman gangsa ke zaman besi, Bronze Age ke Iron Age. Jadi besi baru ditemui ketika itu. Lebih kurang 3000 tahun dulu ataupun 1000 tahun sebelum Masihi ya. Jadi mana besi-besi baru ditemui. Sebab itu Allah bagi mukjizat Nabi Daud, dia boleh melenturkan besi, dia boleh buat baju besi, dia boleh buat senjata-senjata dan sebagainya. Nabi Daud alaihissalam. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, dan kisah Nabi Daud berlawan dengan satu orang raja yang gairah mencari besi. Nama raja ini adalah Jalut. Dalam hadis dalam Quran Allah sebut mengenai kisah bagaimana ada satu orang raja, dia dah tawan banyak tempat untuk mencari besi, dan dia nak serang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tu gunung tau. Gunung ni banyak besi. Gunung terkenal banyak besi. Okay. Baitul Maqdis ni lebih kurang 800 meter daripada paras laut. Dia memang gunung. Jadi oleh kerana raja ni ganas, jadi orang semua takut. Jadi orang minta kepada Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel berdoa supaya datangkan satu orang pemimpin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala datangkan satu orang bernama Talut. Talut eh? Talut. Jadi Talut ni mula-mula orang tak percaya sebab Talut ni adalah petani je. Petani je. Orang tanya, ya ke Talut ni? Banyak lagi bangsawan-bangsawan. Tapi sebagai bukti mukjizat dia, Allah datangkan satu peti bernama Tabut. Tabut eh? Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Tabut. Dalam tabut ni ada barang-barang peninggalan Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa, Nabi Harun kan? Itu sebagai tanda bukti dia betul. Okey. Maka berlakulah peperangan antara Talut dengan Jalut. Ketika berhadapan tu, Talut dah agak cedera.
yang bersama dengan dia satu orang budak belasan tahun. Nama budak ni Daud. Maka Nabi Daud yang boleh akhirnya dapat membunuh Jalut. Lepas tu kalau versi orang putih, kisah ini dipanggil David and Goliath. Oh. And David and Goliath, Nabi Daud dengan Jalut. Kalau versi orang putih, lebih kurang 1000 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan, 1000 tahun sebelum Masihi, Nabi Daud boleh melembutkan besi dengan tangan dia, dengan mukjizat tangan dia, tuan-tuan sekalian. Relau sungai batu 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun dengan Nabi Daud. Wow. Kan? Relau 500 ke 800 tahun sebelum Masihi. Dan tuan-tuan sekalian, orang yang dapat ilmu melembutkan besi dengan tangan, orang Arab tak ada, Bani Israel tak ada. Tapi di tanah Melayu ada satu kemahiran orang dulu membuat keris dengan picit. Dan benda ini bukan dongeng, didokumentasikan oleh orang putih dan orientalis. Kan? Kenapa orang Melayu kita dapat? Orang Arab tak ada pun jumpa pedang picit. Bani Israel tak ada pun jumpa pedang picit ke apa. Orang Melayu ada keris picit, tuan-tuan sekalian. Kok bisa? Itu nanti minta tanya, panjangkan kajian kita kepada tukang-tukang keris lah. Cuba kuliah pula di sini . Keris picit macam mana kan? Tuan-tuan sekalian. Zulkarnain, banyak pendapat. Ada yang kata Zulkarnain Cyrus the Great. Cyrus the Great ni 500 tahun sebelum Masihi. Kalau Zulkarnain 500 tahun sebelum Masihi, ketika dia nak kurung Ya'juj dan Ma'juj, dia kata atini zubaral hadid, berikan kami kepingan-kepingan besi. Kepingan besi daripada mana, tuan-tuan sekalian? Saya tak nak obses kata kepingan besi daripada Sungai Batu Kedah. Kan? Sebab tak ada catatan dia. Dia orang gelak kita, apa meripik Ustaz Muhammad dekat masjid ni kan. Tapi buktikan relau yang besar selain dari Sungai Batu dalam 500 tahun sebelum Masihi. Buktikan je, itu je. Saya tak cakap, saya tak nak obses kata daripada Kedah lah kan. Tak. Tapi buktikan relau ni adalah dekat Perancis dalam 1314, dekat Jepun adalah 1314. Kita dekat 3000 relau ketika Atini Zubar al-Hadid. Saya serahkan kajian ni pada tuan-tuan sekalian. Kaji, nanti kita bincang seterusnya. Banyak benda nak kaji mengenai ini. Kemudian tuan-tuan sekalian, okey. Maknanya besi belah kita lah. Lalu masa zaman Nabi Isa. Nabi Isa satu Masihi kan. Kurun kedua, satu orang mathematician atau ahli matematik dan ahli falsafah daripada Greek. Daripada Greek, namanya Ptolemy. Ptolemy menulis mengenai semenanjung tanah Melayu. Dan dia nama Kersani. Aurora Kersani ataupun aurora tu emas. Kalau tuan-tuan belajar fizik, simbol bagi emas tu AU. AU tu aurora. Aurora Kersani. Kan? Kurun kedua, dipanggil semenanjung tanah Melayu sebagai Golden Kersani, semenanjung emas. Dia tulis, dia buat peta lagi. Nanti tuan-tuan boleh panjangkan kajian. Kita tengok Ptolemy kurun kedua. Kurun ke-15, orang Eropah datang. Apa tujuan Portugis datang ke tanah Melayu kita? Tanya anak kita tingkatan 3 pun boleh jawab. 3G kan? Gold, emas yang penting dia. Glory dan gospel. Dan dia curi habis emas-emas, diangkut daripada tanah Melayu kita ni, bawa balik ke sana. Dan kita memang banyak besi-besi yang rare. Besi-besi pelat ke tanah sekalian. Memang banyak. Baru-baru ni kita dengar besi pelat ni pasal isu kat Kedah je. Pasal apa nama, yang apa tu, REE . REE tu besi-besi yang pelat. Tapi sebelum kat Kedah tu pun, kat Kelantan pun banyak REE, besi-besi yang rare. Rare ni maknanya unsur nadir bumi. Tuan-tuan, saya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terlibat dengan UTM mengkaji bilah-bilah keris. Bilah-bilah keris Bilah-bilah keris orang Melayu kita ni, tuan-tuan sekalian, paling kurang 5 jenis besi. Sebab orang Melayu kita buat keris ni, dia tak gunakan besi tuang. Leburkan besi, tuang tak. Kita dapat seketul, tempur terus keris.
Batu besi kedai orang Melayu warna dia hitam-hitam. Dia tak warna kilat. Tak macam besi besi pedang Cina ke, pedang India ke, pedang Jepun ke, pedang Arab ke, besi kilat kan. Sebab dia besi tuang. Kita memang tempa terus. Dapat besi tempa terus. Besi siapa yang ada simpan atuk dia ke, nenek dia ke, moyang dia ke, kita cuba tengok, cuba perhati. Kan? Besi kita gelap-gelap. Ada kelabu-kelabu, ada yang ala-ala kebiru, ada ala-ala kehijau pun ada tau. Betul. Cuba perhati. Kan? Tapi kena bersihkan karat-karat dia dululah. Karat baru nampak. Ush, besi-besi tu. Dan ada yang besi ada emas pun ada. Saya ada satu jumpa besi platinum. Dekat saya ada satu sundang. Sundang itu komposisi besi dia sebiji macam dagger Fir'aun Tuntahamun. Dagger Fir'aun Tuntahamun tu dia ada ferem, mangan dan kobat. Benda komposisi yang sama dengan dagger Fir'aun. Kan? Saya tak nak obses kata Fir'aun ambil besi daripada sini. Kan? Mungkin jumpalah dekat Mesir sana tu. Wallahualam. Tapi sama komposisi dia. Kan? Tuan-tuan sekalian. Wow. Aurora Kesani. Kita ni dipanggil besi-besi yang pelik. Sebab tu hari ni banyak, kalau ada satu besi yang agak aneh lah, pelik. Kalau tuan-tuan biasa dengar perbahasan-perbahasan ni, dipanggil besi Kurusani. Ada banyak saya tengok kajian-kajian, perbahasan-perbahasan, kata besi Kurusani itu daripada Parsi sebab sempena nama Khurasan. Tapi saya biasa pergi ke Parsi. Dekat Parsi pun tak ada besi Kurusani. Kan? Jadi orang agak-agak logi-logi, oh, Kurusani kot, Khurasan ke. Saya lebih percaya besi Kurusani itu besi tanah Melayu kita. Sebab perkataan Kersani itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Bahasa itu pernah disebut oleh Ptolemy kurun kedua. Besi Kursani. Allah peninglah aku, Kursani lah pula. Aduh, pening kepala kan. Saya bagi hari ini tuan-tuan saling je. Tem-tem-tem yang saya cerita. Untuk kita kenal. Kita punya tak ada kemarinnya apa yang ada kat kita ni lah. Kan? Ini tuan-tuan ditambahkan bacaan lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi videonya. Dan itulah tadi ya guys yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin, teknologi pembuatan keris bangsa Melayu di mana pada zaman itu memang dikenal seperti itu. Tapi di sini Ustaz Muhammad Al-Amin tidak menyebutkan ataupun tidak langsung menyebutkan bahwasanya itu berasal daripada Kedah, yaitu gerai ya guys ya. Sorry kemarin saya salah sebut gerai ya. Gerai ya, seperti itu ya teman-teman sekalian. Masya Allah, jazakumullah Ustaz Muhammad Al-Amin, ini tugas kita untuk meneliti gitu kan. Bapak ibu sekalian ya, makcik-makcik, pakcik-pakcik ya kan, untuk meneliti dan mendengarkan kembali ya kajian-kajian. Jadi kalau disinkronkan dengan kajian daripada Profesor Dr. Sahlah Yaakob ini match ya guys ya. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Amin dan juga Profesor Dr. Sahlah Yaakob ini saling berkaitan seperti itu. Berarti kajian-kajiannya itu memang dalam satu tempo mungkin ya, satu tujuan yang sama, dan juga kajiannya itu menggunakan media-media yang sama, dan juga pasti menggunakan bukti-bukti ataupun benda-benda peninggalan sejarah seperti itu ya teman-teman sekalian. Nah mungkin itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.